Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala muridun yauddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعدا نَفْعًا في علوم في, في دارين أمين الخامس ينقلم عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه annahu ghazza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghazwa perang bersama rasul ada syariah ya ini ghazwanya jadi perang bersama rasul kibalan Najdin di daerah ya di daerah dekat najd Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tatkala kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang qafala mahum ia pun pulang bersama mereka fa adrak fa humul qailatu fi wadin ka fi wadin kasiril idahi lalu mereka mendapati tidur siang artinya lalu mereka tidur siang gitu Lalu mereka tidur siang, wadin kasiril itu di lembah yang banyak, pohon-pohon berduri, ya capek, habis perang, pulang, ya di situ ada di dalam perjalanan ada pohon berduri, lalu tidur siang, ya di dekat pohon itu. Hmm. Ya, yeah, di bawah pohon ya dekat pohon berduri ini, ya. dekat pohonnya itu ya. Heeh. Rasulullah, lalu turun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu dan menyebar orang-orang. Yastazilluna bisa syajari mereka bernaung di <tuhkor> pohon. dan nazzalna rasulullah dan turun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin di bawah pohon samurah ya yeah. turun Rasulullah di bawah pohon samurah yeah. Rasul turun di bawah pohon samurah heem mm -mm. Pohon samura itu pahuk pohon besar berduri. Ya. Pohon besar ada durinya. Fa'allaqa bi sayfau lalu Rasul menggantungkan pedangnya di pohon itu. Wa naumatan lalu kami pun tidur dengan semata-mata tidur. Ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una Tiba-tiba rasul sallallahu alaihi wasallam manggil kami, Wa indahu dan tiba-tiba di sisi Nabi ada orang Arab Badui. Arab Badui maksudnya Arab kampung, tinggal di pedesaan, orang kampung datang-datang kepada rasul. Ngapain kalau kita ada orang datang-datang, orang dari kampung langsung apa menyegap kita gimana tuh rasanya itu kaget nggak kaget ini orang datang langsung menuju kepada Rasul ngapain fakola <tuh> lalu ia berkata inna haza ikhtarato alayya sayfi wa ana naimun kata Rasul ini orang Ini orang-orang Arab Badu ini datang kepada aku. Ikhtarata dia menghunus pedangku. Alaika alaiya kepada aku. Saifi. Dia menghunus pedangku. Kepada aku. Dia menghunus pedang. Kepada aku. Mengacungkan pedangku. Abut pedang. Rasul dikasih pedang kalau kita gimana tuh? Diunjukin golok, kaget ke kira-kira kita? MasyaAllah. Allah. Marahnya bukan main kalau kita diacungin golok ya. Ini bukan golok lagi, pedang. Mau oh, pedang biasanya panjang. <tuk> <tuk> Wa imun aku lagi tidur kata Nabi. Nabi cerita nih sama sahabatnya. Fastai kastu lalu aku pun bangun. Wahwa fi yadi sultan dan dia itu di tangannya ada terhunus pedang. Kaget baru mau tidur di, ya diapin pedang tu di, diunjukin pedang. Hmm. Mungkin ni orang geregetan sama Nabi kali. Oh ya. Nabi orang yang sabar. Orang kalau sabar, ada orang gedek sama kita, kita sabar. Orang makin gergetan. Ya. Jadi kalau kita sabar nih orang gedek sama kita, kita sabar dia makin gergetan. Hatinya makin panas. Jadi cukup membuat hatinya sakit, sabar. Nah kalau kita nggak sabar, orang gedek sama kita, orang senang tuh. Nah, kalau kita yang sabar orang mikir hatinya gimana tuh gergetan ngetenang dia jadi sabar aja nanti kayak nabi Kok lalu dia berkata man uka minni siapa gerangan yang akan menghalangi engkau dariku kalau aku tebas batang lehermu bahasa kita mah begitu kalau aku tebas beteng lada, siapa yang akan menghalangi engkau? Kultu lalu aku kata, kata Rasul, Allah. Salasan tiga kali. Allah. Allah. Masya Allah. Rasul menjawab dengan penuh keyakinan. Allah. Ini kan bab tawakal, bab yakin ya. Allah. Jadi kalimat Allah bila mana diucapkan oleh orang yang yakin berbeda apabila diucapin ya dengan orang yang mengucapkan tapi kagak yakin. Kayak kita ngumpulin duit mau beli tanah dari mana duitnya dari Allah datang duitnya tuh <laughs> dikatakan oleh orang yang yakin tapi orang yang yang gak yakin ya Beda lagi, jadi kalimat Allah diucapin dengan orang yang yakin. Beda sama orang yang kagak yakin. Jadilah kita orang yang yakin. Baca Quran, berzikir, kita yakin. Beda sama orang yang kagak yakin. Walam yu'akibhu wa jalasa Dan Nabi tidak menghukum orang itu Dan Nabi duduk hmm. Nabi duduk dari ya, minit tijaihi ya, dari rebaannya dari tidurnya dari Tadi tadinya Nabi ya, tidur ya, lagi istirahat lalu beliau bangun ya dan Nabi enggak mengganggunya, enggak apa enggak enggak menghukumnya. Nabi maafin aja tu orang yang udah ngancem pakai pedang. Nah, kalau kita gimana kira-kira tu? Marahnya bukan main ya. Mutafakun ada. Wafiri wayatin kaulah Jabirun pada satu riwayat berkata oleh Jabir kunna ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizaatir riqai adalah kami kata Jabir pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Zatiriq. Fa idza atainam ala syajaratin zanilatin. Ma fa idza atainam maka apabila kami datang ala syajaratin ya kepada pohon zanilatin yang ya yang rindang, rindang lah ya, teduh. Artinya ini pohon yang bisa dibuat berteduh. Rindang. Tarok naha, naha kata Jabir, sahabat Jabir mengatakan kami tinggalkan dia tuh pohon li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biarkan Rasul istirahat di bawah pohon yang rindang. Kata Jabir begitu. Sahabat Jabir, iya. ya yeah. ini kalau sekarang panggilnya Jabir gitu Syekh Ali Jabir Jabir ya. Fajaa lalu datang rajulun oleh seorang laki-laki minal musyrikin daripada orang-orang musyrik datang dia wa saifu rasulillah sallallahu alaihi wasallam muallakun bisyajarati dan pedang rasulillah sallallahu alaihi wasallam digantungkan di pohon Tu orang laki datang ambil aja fakta lalu dia mengacungkan akan pedang nabi itu fakola lalu dia ngomong takhofu nih apakah kamu takut takut padaku aku acungkan nih pedang fakola kata rasul enggak Fakallah lalu ngomong lagi tuh orang 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 musyrikin, faman yang minni siapa gerangan yang akan mencegah engkau dariku? Kaulah jawab Rasul, Allah Allah tentu dengan penuh keyakinan. Rasul yang ngomong beda kalau kita yang ngomong mau ditembak siapa yang mencegah engkau? Dan nangis saja dah, ya. Tapi kalau kita katakan yakin Allah, itu nanti berbeda sama orangnya. Orang yang pegang pistol, yang pegang golok akan dapat mempengaruhi dia punya hati, menggetarkan jiwa. Lihat ada orang berkhutbah menyebutkan asma Allah. Orang itu penuh keyakinan beda sama orang yang menyebutkan asma Allah tidak penuh keyakinan. Siapapun yang menyebutkan asma Allah dengan penuh keyakinan kita dengar telinga kita dengar beda dengan orang yang menyebutnya tidak dengan penuh keyakinan. Yang penuh keyakinan akan meresap ke dalam jiwa siapa yang mendengar. seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penuh keyakinan bukan hanya di bibir saya. Kamu yakin dengan Allah, yakin. Tapi maksiat mulut, bohong. Orang yakin tuh nggak mau maksiat. Orang yakin tuh patuh, yakin Minta yakin sama Allah, yakin. Tapi maksiat mulu, enggak yakin itu. Bohong itu. Kalau yakin enggak berani berbuat maksiat, takut. Ngeri. Fisri wal alaniya, Enggak ada orang, banyak orang takwa sama Allah. Bukan enggak ada orang, kayaknya cakep banget. Enggak ada orang, iya. Yeah banyak orang cakep banget nggak ada orang begitu aslinya berarti apa bohong tuh kamu topeng nah kita jangan kayak begitu Sirri wal alaniya takwa berusaha sesungguh-sungguhnya dari mas sejak dini ya dari mas kecil Supaya apa? Biar Allah pantasin kita untuk menempati makom yang termulia. Nabi kan dari masih kecil udah kelatan. Begitu rata-rata, walaupun ada udah gede tobat baru, tapi jarang yang begitu. Rata-rata tuh ulama dari masih kecil udah kelihatan. Maka bangunlah kita dari sekarang dari sejak kecil memang ini udah kelihatan mas kecil udah masya Allah udah mutolak amul muzakarah rajin. Ada juga orang, nah dia mau begitu yang udah masih kecil ketahuan teman gua yang masih kecil begitu main untuk bocah, udah gede begitu yang ya, udah begitu. Ya, begitu. Ya, begitu. Umumnya begitu. Maka oleh karena itu bangun diri kita dari sejak sekarang. Dia emang Masya Allah. Masya Allah. Emang kiai dari masih kecil temen gue. Gue kenal dia. Masya Allah masih kecil. Emang Masya Allah. Luar biasa. Takjub saya. Kalau sekarang dia udah jadi kiai. Pantas dulu masih kecilnya. Masya Allah. Nggak belagu-belagu orangnya. Ngaji. Rajin banget. Masya Allah. Kalau gurunya nerangin. Masya Allah tekun, nggak main-main, nggak nge tidur, nggak apa-apa gitu, nggak demen lagu-lagu. Mm. itu umumnya begitu. Mm. ya, gitu ya. <laughs> nah, bentuk dari sekarang, bentuk dari sekarang. Mm -mm. Wa fi riwayat Abi Bakrin Al Ismaili fi sahih dalam riwayat Abi Bakar Al Ismaili Al Ismaili dalam sahihnya faqala maka ia berkata man yamnauka minni siapa gerangan yang akan mencegah engkau dariku qala Allah kata Nabi Allah fasaqata sayfu min yadihi lalu jatuhlah pedang dari tangannya ngeged mungkin. jatuh. Mendengar kata Allah diucapkan oleh orang yang penuh dengan keyakinan. Oh, jatuh. Fa'akhwaza Rasulullah SAW Lalu Rasulullah SAW mengambil pedangnya. Fa'kola seraya beliau berkata. Man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang akan mencegah engkau dariku? Kalau aku tebas batang leher nanti. Oh, Gantian ya. Ayo, siapa? Faqala, ya? <laughs> lalu dia menjawab kun khairu akhizin. Jadilah engkau sebaik-baiknya mengambil. Maksudnya ya, beliau menafsirkan di sini bi anta afwa wa tasfaha wa tuqatila sayi'ata bil hasanati, ya. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memaafkan. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang membalas keburukan dengan kebaikan enggak ada ya Rasul kecuali engkau bahasa kita gitu. Engkau lah orang yang paling baik ya Rasul. Hmm. Faqala la Rasul bersabda, "Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Maukah engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah? Qala Jawab orang itu, "La, enggak mau." Enggak mau. Ini kan keras kepala banget nih. Udah ngelihat betapa mulianya Rasul punya akhlak enggak juga ini yang namanya hidayah, taufik hidayah mau Allah. Enggak bisa sembarang orang dapat hidayah. Lah katanya enggak mau, enggak mau masuk Islam, enggak mau. Walakinni u'a'iduka ka'alla uqatilaka wala akuna ma'a qawmin yuqatilunaka akan tetapi aku berjanji kepada engkau bahwa aku tidak akan lagi-lagi perangi engkau dan aku tidak akan lagi bersama kaum yuqatilunaka yang akan memerangi engkau kalau masuk Islam aku enggak mau Aku berjanji enggak memerangi lagi engkau dah. Aku enggak berjanji enggak akan menyakiti engkau lagi dah. Itu aja, kalau masuk Islam, maafin ya. Kaki -kaki. Gak mau masuk Islam, dia. Tapi bagaimana akhlak Rasul? Fakhollah Sabilahu, Rasul membiarkan jalan orang itu dibiarkan, dia. Rasul gak paksa, Rasul gak bunuh. Padahal gampang, udah tinggal bunuh doang, itu. Inilah namanya akhlak. Jadi apa? Rasul berbuat bukan berdasarkan nafsu. Begitulah semestinya kita kalau berbuat jangan nafsu yang diandalkan. Lihat Allah. Lihat agama kita, boleh in kagak? Fa'ata ashabahu lalu datang ia kepada sahabatnya orang nih, orang-orang yang tadi yang, yang pengen bunuh nabi. Datang kepada sahabat-sahabat nabi faqala <tark> seraya berkata, "Dia Jiktukum min indi khairin nas." Aku telah datang kepadamu dari sisi sebaik-baik manusia. Masya Allah. Jadi Nabi itu kata orang itu diakuin dari sisi sebaik-baik manusia. Jadi lawannya ngakuin Nabi sebaik-baik manusia. Karena ya, Nabi itu sampai diakuin akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang terpuji Sayyidah Aisyah beliau pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab kana khuluquhu al-Qur'an adalah akhlaknya Rasul itu Al-Qur'an jadi yang kita baca itu akhlak Rasul Subhanallah. Kalau orang sampai diakuin sama Allah itu gimana itu? Gimana tuh? Kalau murid akuin akhlak guru, pantas. Anak akuin akhlak orang tua, pantas. Lebih tinggian lagi orang tua akuin akhlak Anak masya Allah, guru akuin akhlak, murid masya Allah. Tapi yang lebih masya Allah lagi, Allah Subhanahu Wa Taala akuin akhlak hambaNya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu tingkatkan akhlak kita. Akhlak berlomba-lomba untuk berakhlak mulia. Hidup kita cuma sebentar, enggak lama. Sebentar. Umur golib 63 tahun. Sebentar, 63 tahun enggak lama. Sebentar. Maka hidup yang sebentar hiasi dengan akhlak yang mulia. Karena sebentar akhlak harus mewarnai hidup kita. Biar apa? Pulang kita dari dunia berkesan mulia. Kalau macan mati ninggalin belang. Kalau orang mati ninggalin akhlak mulia. Walaupun udah mati orangnya ya namanya masih berkenang, terkenang. Jadi hiasi ya, akhlak kamu di umur kita yang nggak panjang nih, cuma sebentar. Nanti walaupun kita udah meninggal, seperti masih hidup, kenapa akhlaknya? Jangan sampai sebaliknya, akhlak buruk, akhlak buruk kembalikan belum mati dianggap udah mati ujuduhu keadaa mihi Jangan sampai begitu. Adanya seperti kagak, ada nih yang bahaya. Kauluhu kofala berkata musonib kofala ay roja artinya kembali wal idahu idah asyajar rulazilahu shaukun pohon yang ada durinya wa samuratu samura itu bifatisin dengan fatasin wa damil mim damam mim asyajaratu minat talhi pohon yang daripada talhi talhi itu tanaman yang berduri wa hiya Mina minasy-syajaril idhi ni itu yang besar daripada pohon yang berduri wa kharatas sayfa Aisyallahu menghulus. menghunus ya wa sultan ni itu pada tangannya sultan ay maslulan terhunus wa wow. diacungin pedang gitu wa huwa fi tatsal itu dengan fatasat dan domahnya والله اعلم بالصواب السادس